Pemirsa, tim futsal Kota Bandung gagal menyandingkan gelar juara di Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Keberhasilan tim futsal Putri Kota Bandung mengalahkan tim tuan rumah gagal diikuti tim putra yang harus takluk dari Kabupaten Bogor di partai final. Tim futsal Putri Kota Bandung berhasil tampil sebagai juara setelah menaklukkan tim Kabupaten Bogor di babak final dengan skor 2-1. Dua gol tim Putri Kota Bandung dicetak pada babak pertama, masing-masing melalui Salma Rizkani pada menit ke-6 dan Leni Yuliani pada menit ke-10. Sedangkan satu gol balasan dari tim tuan rumah juga dicetak pada babak pertama, yakni melalui Maya Muharina Fajira di menit ke-18. Di babak kedua tidak ada gol yang tercipta, meskipun kedua tim tampil menyerang dan menciptakan beberapa peluang. Keberhasilan tim futsal Putri Kota Bandung menjuarai Porda ke-13 gagal diikuti tim Putra Kota Bandung yang takluk dari tim tuan rumah dengan skor 3-6. Sempat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Aji Satria Pratama di menit ke-4, Kota Bandung harus kebobolan 3 gol oleh tim tuan rumah di babak pertama. Masing-masing melalui Syai Kora Zain di menit ke-6, Satria Aditama menit ke-13, dan Yusuf Adi pada menit ke-15. Di babak kedua, Kabupaten Bogor kembali berhasil mencetak 3 gol ke gawang Kota Bandung melalui Satria Aditama pada menit ke-24, Rama Ramdhani menit ke-28, dan Gilang di menit ke-38. Sedangkan Kota Bandung sempat memperkecil kedudukan dengan mencetak 1 gol di babak kedua melalui kaki Rizal Mustafa di menit ke-38. Manajer tim Kota Bandung, Oce Permana, mengaku kecewa karena sejak awal pihaknya menargetkan gelar juara pada kedua tim. Namun dirinya mengakui keunggulan tim Putra Kabupaten Bogor sehingga harus memupus ambisi untuk menyandingkan gelar juara. Naik, tadi wah ini bagus, mau naik. Taunya drop lagi. Sulit, kalau kembali kepala individual ini sulit. Tapi lah, itulah. Sudah maksimal ya, dan pelatih juga tidak mau kalah kan. Ya, sudah. Betul, dua-duanya kita kalah. Ini sebenarnya repan, tapi kita tidak beruntungan. Selain Kota Bandung dan Kabupaten Bogor yang saling berbagi medali emas di cabang olahraga futsal, di kategori futsal putri juara ketiga diraih tim Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung di peringkat ke-4. Sedangkan pada kategori putra, peringkat ketiga diraih Kota Bogor dan ke-4 Kabupaten Bekasi. Irfan Haryadi, Hermanto Sidik, Bandung TV.